Gubernur Aceh Zaini Abdullah menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi yang dilangsungkan di lapangan Padang Bada Aceh minggu pagi. Peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69 tahun ini berlangsung hikmat. Upacara ini selain diikuti prajurit TNI Kodam Iskandar Muda dan polisi Polda Aceh juga diikuti oleh para pejabat pemerintah Aceh, pegawai negeri sipil, pelajar, dan mahasiswa. Pasukan Paskibraka yang merupakan siswa-siswa SMA di Banda Aceh menyelesaikan pengibaran bendera merah putih. Peringatan detik-detik proklamasi ini tidak dihadiri Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Selain itu, Wali Negeri Aceh Malik Mahmud juga tak tampak dalam peringatan hari kemerdekaan ini. Dari Banda Aceh, Fadli Batubara melaporkan untuk Aceh Video.